kepala dah bertemu dengan ekor, ekor dah bertemu dengan kepala macam tu, ha, dah minta ampun dia. So, kita masukkan tu dia lada. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? How are you? Khabar hari apa? Waras, luceng? Ha? Fine. Ni hao ma? Hao. Sama sekali lagi dengan Abang Pencin suka-suka dalam santai masak. So, hari ni nak masakkan tengah hari. Simple saja sayur. Yeah. Nak masak sayur yang sedikit meriah warna dia. Meriah saja warnanya. Rasanya tu pun memang mantap. Very simple masakan, iaitu kacang buncis. Kacang buncis goreng lada Taufik Light dengan telur asin. So, kita tengok apa bahan-bahan dia. Of course, bahan-bahan utamanya saya perlukan kacang buncis, lebih kurang dalam 15 batang macam tu. Yang buncis ni kita buang dia punya tali dia ke apa ni, sebelum kita waduh ke kita hiris-hiris, kita buang macam tu lah. Kadang-kadang dia macam tu, ini boleh tersangkut kat anak tekak lah kalau budak-budak makan ni tak sedap. Dia kalau muda nak tahu muda macam ni senang je buat. Kalau tua kita buat macam ni tak jadi je, kerasnya. Macam tu kalau muda dia punya ketik macam tu dia. Tu tarik macam tu. Ini pun dekat biut jadi dia akan keluar kalau muda tak macam tu. So, yang ni kita akan hiris-hiris. So, saya biasa potong ikut suka lah, ikut selesa. Tapi Abang Pencin saya suka macam ni, potong macam ni, menyerung macam tu. Nampak cantik pun cantik. Kalau kita banyak, kita lapis-lapiskan macam tu lah. Kalau kita banyak, kalau banyak sikit bolehlah kita sikit-sikit seketul-seketul. Tapi kalau banyak, kita kena terus buat banyak-banyak macam tu. Kita lapiskan 3 ke macam tu. Kalau dah biasa, macam tu. Jadi pada kacang buncis, saya perlukan capsicum Traffic Light merah hijau kuning. Sayur capsicum pun kita potong-potong halusnya. Sayur capsicum ni sebenarnya dia ni lebih kepada sayur, bukannya dia lada. Jadi lain dia dibuat ulam sebenarnya ataupun buat salad. Kita boleh jadikan dia sebagai sayur yang kita tumis untuk masakkan capcai ke ataupun masakkan segera yang lain lah. Buat pasta ke apa kita gunakan. Jadi yang ni saya potong halus-halus lah, potong manjang-manjang sini, ala-ala sayur macam tu. So kita dah siap ni, kita ketepikan juga. Okey, yang ni kita ketepikan. Dalam suku biji ataupun suku labu, bawang besar 3 ulas, bawang putih dan 1 biji bawang besar, lada besar merah. Kita gunakan 1 biji lada besar. Kita mayang-mayang macam tu lah. Mayang kasar boleh, halus pun boleh. Kita mayang-mayang macam tu. Saya kalau mayang-mayang ni, saya suka serung-serung. Cantik. Sekiranya sebab saya diajar macam tu lah. Diajar. Dan dalam lebih kurang 8 ekor udang. So, bahan yang penting yang lain saya perlukan ialah telur asin. Telur asin biasa kita dapat tapi orang berebut-rebut. Ada yang nak merah dia, ada yang nak kuning dia. Merah kuning nak oranye dia tapi tak nak yang putih. Tapi untuk lebih afdal, untuk lebih kata orang tu lebih adil, Abang Pencin suka-suki, saya hancur-hancurkan dia supaya semua orang merasa dia punya merah dan dia punya putih dia. Jadi kita
tak terkecuali. Eh, so bila kita dah gunakan what do you call telur asin ni, kita kena kurangkan penggunaan garam. So bahan-bahan lain yang saya perlukan ialah sedikit tepuk perasa ayam dan sedikit garam. Ini kalau perlu sahaja. So jom terus kita memasak dia. Okey, kita panaskan sedikit minyak Tunggu minyak sikit, minyak naik. Oh, lupa ya, saya juga gunakan sedikit cube bukan ayam ayam yang dipotong cube-cube macam tu lah lebih kurang Mula-mula saya nak goreng ayam ni dulu Okey, kita goreng ayam ni. Biar meriah gitu Ayam dah naik macam tu dah naik cantik macam tu. Saya masukkan udang. Okey. Saya benar masukkan udang. Masakkan ni jangan overcook Tengok dah cantik. Udang dah kuning Udang dah kuning. Kepala dah bertemu dengan ekor. Ekor dah bertemu dengan kepala macam tu. Dah minta ampun dia. So kita masukkan tu dia. Lada. Minta ampun dia So masakan ni sedikit crunchy Jangan sebab tak bagian masakan tak perlu kita terlalu overcook So bila dah naik cantik macam ni It's very simple. Masakan ni dia sediakan kalau menggorengnya tak lebih dalam masa 5 minit 10 minit macam tu dah kira okey dah Kalau api besar lagi cepat lagi bagus Okay, and then setelah kita masukkan kita masukkan kacang buncis kita. Itu sedikit gagal. Kacang buncis ni pun jangan dimasak terlalu lama sebab nanti dia tak crunchy. Dia dah ada kruk-kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Macam tu baru sedap makan dia. Kita tumis, 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 tumis sebentar Nanti tumis-tumis tu dia nak dia punya biar dia rasa nak cepat sikit masak kita pakai kita tutup okey so dia dah nampak wow nampak wow okey dah nampak cantik macam tu dah ekor dah bertemu kepala dah lain dah pun nak cantik last kali kita masukkan ni dia sayur ni capsicum ni bukannya pedas capsicum ni sayur sebenarnya jangan nama je lah dia Benggala Tapi dia sayur dan jangan dimasak terlalu lama. Overcook nanti dia bawa api pun dah melecur dah So, kita dah masak dia ni So, kita masukkan last dia kita masukkan telur asin. Dia. Wow nampak macam ini biasa kita dapat kenduri kahwin jemputan masak Kalau masak dia punya dapatlah telur asin. Semua berebut nak yang warna kuning aja. Yang putih tak ada. Untuk berlaku adil tu dia. Kita buat macam ni. Semua dapat makan. Yang tak nak warna putih pun kena makan warna putih. So, dah cukup kita matikan Biar macam ni barulah kita pasakan sedikit dengan tu dia, tubuh pati ayam kita. Tu dia. Garasinya tak perlu garam ni sebab apa? Dah guna ikan apa? Bukan ikan apa tadi? Telur asin nampak dah crunchy macam ni sedapnya ya Allah tak sabar nak menunggu makan So lastly kita rasakan masakan ni okey kita rasakan bismillahirrahmanirrahim sedap panas sikit memang sedap mantap So jangan lupa untuk mencuba resipi istimewa masakan Abang Pencen suka-suki hari ini Kobis goreng lada traffic light bukan kobis sorry kobis pula buncis kacang buncis goreng dengan lada traffic light with apa tadi telur asin So jangan lupa untuk mencuba resipi masakan ni So kita hidangkan. Wow.
sedap eh. Nampak menyelerakan eh. Biarpun simple tetapi nampak simple tapi menyelerakan eh. Itulah eh, pengikat kasih sayang eh. Kalau kita nak ikat kasih sayang suami. So, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan sayur pada tengah hari ini, iaitu buncis masak lada Taufik Light dengan udang dan telur asin. Sedap, mantap macam tu eh. Resipi pengikat rasa kasih sayang kita kepada keluarga. So, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan ni dan sudikan subscribe, like dan share. Dan pesanan daripada Abang Pekin suka-suki, jagalah diri kita dalam musim PKP ini. PKP ini, kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau kena keluar, jaga penjarakan kita. Patuhi SOP yang telah ditetapkan. Anggaplah semua klien ataupun orang yang kita nak jumpa itu ada simptom COVID-19. Jadi kita kena berhati-hati eh. Kita kena syak wasyangka eh. Sebab sekarang dah tak ada pilihan eh. Kita kena jaga kita eh. So, yang kedua, ikatlah rasa kasih sayang kita bersama keluarga kita dengan masakan kita eh. Dalam era PKP ini, dengan pergerakan yang terbatas, dengan kedudukan keuangan yang terbatas eh, kita perlu masak sendiri eh, untuk keluarga kita eh. Banyak restoran dah tutup eh. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.